Keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara turut dibantu oleh kalangan akademisi, khususnya dari universitas-universitas terdekat dari lokasi IKN Nusantara, Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Seperti dikemukakan Rektor Universitas Mula Warman Ummu Samarinda, Profesor Mas Jaya kepada tribunkaltim.co. Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menerjunkan langsung mahasiswanya ke desa-desa dan kelurahan terdekat dengan IKN Nusantara. Dia utarakan, apa yang disampaikan tadi bahwa ini bagian yang memang harus dijalankan dalam rangka mendukung IKN Nusantara. Para mahasiswa tersebut ditugaskan untuk melakukan pendataan dan pemetaan terkait keahlian atau kemampuan masyarakat yang perlu ditingkatkan, agar selaras dengan program pelatihan yang telah disiapkan pemerintah pusat. Hal itu juga guna menghindari salah sasarannya program pelatihan yang akan menyasar masyarakat lokal tersebut. Lebih lanjut ia mengungkap, selain melakukan pemetaan terhadap kemampuan tenaga kerja di daerah sekitar IKN Nusantara, jumlah tenaga kerja juga menjadi fokus pendataan. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!